Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang akan campakkannya benih-benih keimanan dan ketakwaan yang dapat mengukuhkan lagi akidah kita, pegangan dan kepercayaan kita kepada agama Allah ini yang maha suci ini, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah sama-samalah kita raihkan pada umur kita sedikit ni, masa yang terhad ni, kita berbincang-bincang, menyampaikan, berkongsi ilmu daripada kitab-kitab yang kita bincang sebelum ini, perkara-perkara berkaitan dengan sirah Nabawiyah dan pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripadanya. Sekali yang mampu saya sampaikan melalui kitab-kitab yang ada ni, insyaAllah sama-samalah mudah-mudahan Allah mencampakkan kita kefahaman, kefahaman dalam hati kita agar kita dapat istiqamah dalam melaksanakan ibadat kita sehingga kita, sehingga akhir hayat kita kembali kita kepada Allah Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua setiap yang bernyawa itu akan mati, kita akan kembali kepada dia. Yang perlu kita ingatkan dan kita tanam dalam hati kita ni, dalam sanubari kita ni, ialah apakah persediaan-persediaan yang sewajarnya kita siapkan bekalan, untuk bekalan hari, hari dalam kubur kita, alam barzah kita dan hari akhirat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mati Allah SWT, insyaAllah kita sambung sikit daripada siri kuliah kita yang lepas, iaitu kali berkaitan dengan hijrah, hijrah, hijrah para sahabat semua, hijrah sahagir lah, hijrah pertama kaum muslimin daripada Mekah ke Madinah. Dan lepas tu kita sambung sikit lah daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ni, Al-Imam Ghazali, supaya dapat kita garapkan dengan pembelajaran kita Sirah Nabawiyah dengan konsep-konsep dan falsafah dalam ibadat untuk menyucikan hati sanubari kita, pendekatan-pendekatan dia, insyaAllah. Semalam ada kuliah Ustaz Somad, sekarang tengah hit ni, dia buat dia punya tour, touring dia, Ustaz Somad daripada Riau ni kan. Tengok, saya tengok dia punya audio kuliah tu, wah, touch sampai 50 ribu orang tonton dia tu. Hebatlah, hebat. Allah kurniakan dia kelebihan, kelebihan seseorang tu lain daripada kelebihan seorang yang lain, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan kan. Tapi tengok Allah campakkan dia, memang hebatlah dia menyampaikan dakwah kan, berhujah, berpidato, sandaran dalil-dalil tu. Kalau nak diukurkan kita ni menyampaikan ni, Allah mak jauh panggang daripada api lah. Tapi apapun tugas-tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, di peringkat pengurusan kita ni, pengurusan diri kita ni, perlu kita laksanakan lah. Seperti mana kesinambungan Nabi Muhammad SAW tu, proses dakwah dia tu sampai ke kita, kita tak boleh berhenti setakat kita dah belajar ilmu ilmu fiqah, dah belajar ilmu zikir, apa-apa yang patut kita beramal tak, tapi kita kena sampaikan juga setidak-tidaknya kita kepimpinan dalam keluarga kita, kepada isteri kita ataupun suami kita, kepada anak-anak kita, kena sampaikan juga. Dia tak boleh terhenti kepada kita beramal, kita berzikir beribu-ribu, berjuta-juta, tapi kita tak sampaikan, tak, kena sampaikan juga supaya hidup kesinambungan dakwah Islam tu berterusan sehingga hari kiamat. Kalau kita tak laksanakan tanggungjawab itu, makna maka terputus proses dakwah tu, terputus. Maka kita bayangkanlah apa-apa yang diamanatkan oleh baginda salam itu terputus, dia memati dan melihat kepada kita semua akan usaha-usaha kitanya. Firman Allah Taala pun mengatakan dalam Quran, mengatakan kita hendaklah ada di antara kaum tu yang menyampaikan dakwah tu, macam wal takum minkum ummatun yaduna ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ada di antara kaum-kaum itu yang menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran kan. Itu proses yang berterusan. Walaupun satu ayat Nabi dah pesan, walaupun satu ayat sampaikanlah juga, dia nak dengar tak dengar, nak faham tak faham, terpulang, tapi kita sampaikan juga. Baik di mana jua lah, tapi pastikanlah ilmu sampai itu sahih dan kita dah belajar sanad dapat ilmu tu betul kan, ada bersanad. Jangan kita ambil daripada kedai kopi, kita tak faham, bincang-bincang sama-sama kita sampaikan, itu kita tak kenal pasti ilmu-ilmu tu sahih ke tak sahih atau benar ke tak benar. Yang kuatirnya kadang-kadang kita rujuk pada satu kitab, tapi pada kitab yang lain ada sanad-sanad yang hampir-hampir serupa dia, sanad-sanad yang seiringan dia tu mungkin ada dia punya hujah-hujah yang lain lagi kan. Memang kita kena belajar lah, kena belajar
berguru nak menyampaikan ilmu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah SWT, insyaAllah saya sambung sikit lah. Pada siri yang lepas, tak kala mana kaum muslimin daripada Mekah, para sahabat semua begitu teruk sekali dengan menghadapi cabaran lah dalam proses penyebaran dakwah agama Islam itu, di mana pihak kafir Quraisy ini begitu mengenakan, melaksanakan kekejaman, kezaliman yang kita katakan kepada para sahabat semua. Dan kekejaman-kekejaman tu disifatkan sebagai baginda salam, sebagai dia tak sanggup nak melihat lagi dah. Sebab apa? Dia khuatiri bahawa sekiranya dia tak melakukan sesuatu, maka dia khuatiri akan berlaku kepada para sahabat ni, mungkin separuh ada yang berpatah balik kepada agama asal dia. Sebab tindakan kaum Quraisy terlalu kejam sangat, sehingga memaksa mereka berpatah balik masuk ke agama nenek moyang balik dengan menyembah berhala. Maka itu hikmah dia ialah mereka berhijrah, arahan Nabi berhijrahlah kepada negeri yang rajanya adil, walaupun dia bukan Islam tapi adil, tidak zalim, iaitu negara Habsyah. Itu bernaung di bawah Raja Najasyi. Itu antara hikmah dia lah yang mereka berhijrah, kerana jumlah kuantiti orang Islam, orang Muslimah masa itu tak ramai. Jadi maknanya kalau mereka berterusan berada di Mekah, tekanan-tekanan yang dikenakan oleh kafir Quraisy itu memungkinkan mereka ada yang give up, ada yang kalah dengan tekanan itu, dan tak kurang juga ada yang masih bertahan lagi. Sebab apa? Dilihat kepada daripada kekuatan kita, kekuatan iman dan amal mereka itu, tunjang tauhid mereka itu, yakin mereka kepada Allah dan Rasul itu menjadikan mereka sedemikian rupa. Untuk yang demikian, maka diadakan dan disyarakkan sistem berhijrah dalam Islam, di mana Rasulullah telah menyuruh sahabatnya berhijrah ke luar negeri setelah mereka menerima penghinaan dan penyiksaan yang amat amat sangat dari pihak kafir Quraisy. Ini kita belajar sikit-sikit lah sirah Nabawiyah. Kalau kita macam dulu-dulu kita lupa-lupa tu, kita ingat-ingat balik Dan kalau kita pun, kalau dah tahu sikit-sikit, boleh nyampaikan anak-anak cucu kita. Masih abang cerita sebelum tidur tu kan, cerita kisah Nabi, kisah para sahabat semua kan. Menyampaikanlah juga tu. Penghijrahan yang berlaku itu bukanlah mengelakkan dan mengelak dari penyiksaan dan sengsara, tetapi ianya merupakan penukaran dan suatu sengsara kepada yang lain, dan satu pancaroba kepada pancaroba yang lain, sementara menunggu kemenangan yang sejati. Dalam Islam ini, bahawa seperti mana Allah nukilkan dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu, dan nak tengok siapalah di antara kamu yang baik, paling baik amal takwa itu. Maknanya dia bagi ujian kepada orang Islam itu. Maknanya kata, kita tengok dalam Islam ni tak ada yang senang. Apa pelajaran kita dapat daripada baginda salam itu, tak ada yang senang, tak ada yang susah, tak ada yang mudah. Mana proses nak dapat kebahagiaan itu, memang melalui proses, proses kepayahan dulu. Tapi memang ini hakikat. Dan kehidupan kita ni pun, sesuatu benda kita dapat dengan mudah, maknanya semudah dia pergi. Sesuatu benda yang kita dapat dengan susah, kesusahan, kepayahan, kita tengok benda itu agak berkekalan juga. Kita tengok contoh je, kalau macam kita dapat kesenangan kan, dapat kekayaan, duit kan, mudah kita dapat, maka kita tengok duit itu mudah sangat pergi, meluncur saja dia. Kita tahu dah habis dah RM10,000, RM20,000, RM30,000, tak kita sangka-sangka, mana pergi dia duit ni, kita belanja, sebab kita dapat mudah. Tapi kalau kita dapat suatu benda itu dengan susah payah, maka itu menjadi satu pengajaran bagi kita untuk kita lebih berhati-hati, lebih menghargai akan kepayahan itu. Makna kata, kita belajar daripada kesusahan dan kepayahan. Itu ada proses yang kita dapat belajar daripada falsafah penghijrahan, proses dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Maka kerana itulah hijrah disyariatkan, dan Rasulullah SAW
mengarahkan para sahabatnya berhijrah ke Habsyah. Ini merupakan hijrah pertama setelah menghadapi berbagai derita dan tekanan dari pihak kaum musyrikin. Hijrah ini bertujuan menjauhi fitnah yang akan menjejaskan agama Islam. Rasul mengarahkan supaya sahabat-sahabatnya berhijrah keluar, meninggalkan negara mereka sendiri. Sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita bahawa hijrah ini adalah satu satu pendekatan agama yang memberikan satu kemajuan. Mana kata kemajuan lah. Contoh dia kita tengok, biasalah kita dengar kan, kita dalam satu kampung tu, kita meniaga. Dah pasti punya, kita kenalan-kenalan kita, beli barang, ambil dulu apa tangkan bayar kan, dari ujung bulan bayar lah. Kadang-kadang yang meniaga tu, orang kampung kenalan dia, tak bagi sampai hati. Kau ni macam tak kenal aku, dah 10 tahun, 20 tahun, kita daripada kecil sampai ke petuanya, aku tak kenal aku. Aku nak hutang, digigit ni pun aku tak bagi. Maknanya kita tengok, ketirisan lah dalam disiplin meniaga dia tu. Tapi kalau dia berhijrah ke tempat lain, dia boleh kekalkan disiplin tu. Disiplin meniaga tu. Kan? Disiplin meniaga tu. Ada tulis, cash only, tunai saja. Mana orang yang datang nak pelanggan tu tengok pun segan kan, sebab kita tak apa-apa nak kenal orang tu, tak boleh nak berujah macam orang kampung kita tadi. Dia dah kenal lama kan, tambah saudara-saudara pula kan, meniaga memanglah meniaga bulu kasap lah jawabnya, dapat ujung pakai lesap kan? Manja nak tamperin orang kata kan, hutang, bila hutang sikit-sikit jadi bukit, dah banyak dah tak mampu nak bayar. Mak itu dia buat tak tahu, dia tahu kedai kawan kita tu minta dah dia marahnya balik, kau tak reti-reti ke aku ni tengah sesak ni kan, dia ada marahnya balik, dah jadi apa, ketelagahan pula antara masyarakat kan, bermasa-masa muka. Jadi nak tekankan bahawa konsep hijrah tu sangat-sangat memberikan pengajaran kepada kita kemajuan dalam kehidupan kita ni. Macam itu juga kalau kita nak pergi belajar cari ilmu, kena berhijrah jauh-jauh. Kalau belajar dekat-dekat dalam rumah ni, katakan gangguan-gangguan dalaman tu pasti ada kan, kita nak belajar kan, tak ada pada isteri, anak-anak, ahli keluarga, teman-teman, rakan-rakan. Tapi kalau kita pergi belajar, berhijrah jauh, belajar jauh-jauh, maknanya kita keluar daripada kepompongan dan kekangan dalaman tu, kita bebaslah. Maknanya kita ada banyak masa untuk kita meluangkan mentalah ilmu-ilmu lebih lagi daripada banding kita di rumah lah. Kita semua maklum bahawa Mekah di waktu itu bukanlah sebuah negara Islam. Maka itu hijrah ini menimbulkan pertanyaan, mengapa para sahabat Nabi meninggalkan negara Islam Mekah sedangkan dan mereka lari kerana menyelamatkan diri ke negara kafir Habsyah? Jawabnya, menurut pengarang ini ya, jawabnya, di waktu itu sama ada Mekah atau Habsyah, malah mana-mana negara pun adalah sama, iaitu bukan negara Islam. Jadinya di mana saja kemudahan bagi para sahabat untuk menghayati Islam dan berdakwah untuk Islam, maka disitulah sesuainya untuk mereka tinggal. Dalam kad ini pengarang cuma menekankan bahawa kalau kita nak beribadah, di mana-mana pun boleh beribadah. Mana-mana kan, di mana-mana pun boleh kita beramal. Asalkan kita ada ruang-ruang masa dan ketika kita boleh beramal dan beribadah secara bebas. Tetapi di sebaliknya, kalau di satu tempat itu kita nak beribadah, nak beramal, tapi ada kekangan dia dan menyulitkan kita untuk nak beribadah, maka disyarakkanlah untuk kita pergi ke tempat yang lebih kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Nah, itulah maksud pengarang ni. Contoh dia macam pada ketika zaman sahabat tu, tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy tu terlampau sangatlah, sehingga tak boleh nak menapas langsung pun kan, tak boleh nak mendirikan solat, tak boleh nak menyampaikan sepatah dua kata perkataan, memang terlalu hebatlah tekanan dia. Maka disyaratkanlah bagi kita berhijrahlah pergi ke negara Habsyah, yang mana telah dikenal pasti bahawa raja yang meminta tu adalah raja yang adil, itu raja Najasyi. Sementara berhijrah atau meninggalkan negara Islam, hukumnya adalah wajib, harus dan haram. Jadi mana kata wajib berhijrah sekiranya tidak ada kemampuan kepada orang Muslim untuk menegakkan syiar
dan syiar Islam sebagai seperti azan, solat, puasa, haji dan sebagainya. Ini kita bincang tadi tu. Harus jika dikatakan negara Islam itu ditimpa bala bencana hingga menyempitkan hidup, maka diharuskan, ini tidak wajib dan tidak haram, keluar berhijrah ke negara Islam yang lain. Contoh dia, sebuah negara itu berlaku bencana alam, ini yang maksud pengarang ni, maka menjadi kesukaran bagi dia untuk beribadah, kan? Maka diharuskan kepada dia untuk keluar ke tempat lain untuk melaksanakan ibadah tu, beribadat. Boleh tuan-tuan ni? Boleh faham lah. Kita kongsi-kongsi lah, kita ulang-ulang kaji balik, kongsi-kongsi pembelajaran ni. Sekarang mampu saya sampaikan lah. Sebaliknya, adalah haram berhijrah dari negara Islam jika sekiranya dengan hijrah itu sudah pasti membuat orang yang berhijrah itu lalai dan cuai terhadap agamanya, walaupun satu di antara kewajipan-kewajipan Islam yang orang lain itu tidak mampu melaksanakannya. Ini mana katanya kalau dia berhijrah ke tempat lain itu, lebihlah menjuruskan dia kepada kealpaan, kelalaian, jalan-jalan menuju kepada kecuaian dia melaksanakan tanggungjawab sebagai orang Islam tu, mana diharamkan dia keluarlah. Lebih baik kau duduk kampung kau sendirilah, beribadat, azan pun senang ke masjid. Ini kalau kau pergi ke negara-negara yang kita masuk dalam kalangan orang yang majoriti semua maksiat, kan, nak beribadah macam mana, kan? Jadi haram, pengarangan kata haram, eh? InsyaAllah dapat kita bezakan tiga keadaan, tiga hukum ni, di mana wajib, harus dan haram dalam melaksanakan syiar Islam di setempat itu. Yang keduanya, menunjukkan titik pencantuman dan integrasi di antara dua agama itu, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW dan agama yang dibawa oleh Isa AS. Raja Najasyi yang menjadi Maharaja Habsyah, negeri tempat orang Islam berhijrah dan tumpang berlindung, adalah pemeluk agama Nasrani. Pemeluk agama Nasrani yang sejati, penuh kepercayaan dan keikhlasan terhadap agamanya. Sebagai bukti keikhlasan dan kepercayaan yang penuh, beliau tidak akan memihak kepada mana-mana pihak yang bercanggah dengan akidah pegangannya yang dibawa oleh Isa AS. Di Habsyah ni, saya pergi sana dulu, ada negara, dia bukan Islam tapi ada agama Islam, ada masjid, sebelah masjid sebelah gereja, ni azan, ni bunyi loceng, ni azan bunyi loceng, dan tak ada masalah. Saya tanya dekat diorang, tak ada masalah ke sini daripada kita melaksanakan azan ke sembahyang ke, tak ada masalah. Dia kata, dia kata dekat situ Kristian ni Kristian Orthodox, dia ahli kitab. Dia, tapi apa yang dia bawakan oleh pengarang ni pun sama jugalah. Maknanya kita tengok keadilan yang diberikan kepada orang Islam yang berhijrah ke sana tu, tidak ada seperti mana dapat kita gambarkan pada hari ini, bahawa kita lihat bahawa orang bukan Islam tu banyaknya tidak adil, sifat menindas dia, kekejaman dia kepada orang Islam. Tapi kita tengok di Habsyah ni, begitu adil, dia tak ada memberikan apa-apa tekanan. Itu melambangkan keadilan dia dalam pengamalan agama dia. Dia tengok situ adalah unsur-unsur ataupun amalan kepercayaan dia, itu keadilan. Boleh faham lah. Berbanding sekarang ni kalau kita tengok dekat mana-mana, dekat belah Europe ke sana, kan, tekanan dia bagilah, tambah dekat negeri China, tekanan-tekanan kepada agama Islam dia berikan sangat. Kaum-kaum utur tu, kan, dikejarnya, dibunuhnya. Mana kita tengok kezaliman dan ketidakadilan tu memang jelas. Kalaulah benar seperti mana dihebohkan oleh segolongan manusia yang mendakwa diri mereka menjadi pengikut Isa sejati, bahawa Isa itu anak Tuhan, subhanallah, dan ianya adalah salah satu daripada hukum yang tiga, maka sudah tentu Maharaja Najasyi juga seperti mereka ini,
Kerana saya tahu kita Maharaja Najasyi adalah antara manusia yang paling ikhlas kepada agama Kristian. Kemana Sarah tu Kristian lah. Kalaulah keadaan begitu, maka awal-awal lagi kita akan menghalau orang Islam keluar dari negaranya, negerinya. Dan setelah mendengar seorang Islam yang mewakili pendapat orang Islam seluruhnya mengenai Isa, ini jelaslah, ini pengarang cuba menjelaskan bahawa amalan orang-orang Nasara pada ketika itu memang masih benar lagi lah, unsur-unsur keadilan tu memang ada. Apa yang kita tidak nampak, apa yang kita nampak bahawa Najasyi ada kalanya begitu begitu secocok ataupun seiringan dengan pandangan Islam, malah ia sendiri menegaskan dengan katanya bahawa apa yang dia bawa oleh Isa dan Muhammad itu adalah dari sumber yang sama. Penegasan ini diucapkan ketika padri-padri dan pembesar-pembesar agama Kristian yang ada di sampingnya. Kesemua ini membuktikan bahawa kepada kita bahawa apa yang dibawa oleh para anbiya seluruhnya adalah akidah yang satu. Tidak berlainan walaupun sedikit pun. Pendapat ahli kitab yang berbelah bagi tentang Islam itu adalah disebabkan hasad dengki mereka terhadap Islam seperti yang mereka katakan dahulu. Jadi kita tengok kat sini penganut-penganut agama Nasara. Masa tu masih lagi ahli kitab lah, orang Kristian. Tapi hari ini kita tengok dalam satu artikel ataupun saya baca satu artikel lah, Christian Evangelist. Mereka begitu agresif untuk menyebarkan dakwah dia tu, dakwah agama dia tu di kalangan orang Islam. Dan mereka berasal lah untuk menakluk negeri Malaysia ni, kan? Itu apa yang saya dengar daripada Iksim, taklimat daripada Iksim. Dia berasal untuk nak ambil alih Malaysia ni melalui proses proses keagamaan. Jadi pada hari ini kita tengok, kita kena berhati-hatilah bahawa apa yang mereka katakan baik, jadi kita janganlah mudah sangat termakan cakap dia orang. Apa-apa ada saranan cadangan mereka, kita kata baik kan, maka kita cepat saja nak menerima. Tambah-tambah sekarang ni nak masuk PRU 14 ni, maka kita berhati-hatilah bermacam-macam umpan, macam-macam kata-kata umpan tu akan tersebar luas lah. Kita kena berhati-hatilah untuk kita tidak termakan umpan-umpan mereka, sehingga kita boleh menggadaikan kita punya integriti keagamaan kita, bangsa kita, insyaAllah. Yang ketiganya, hikmah daripada hijrah tersebut ialah bila mana keadaan memaksa, maka diharuskan kepada orang Islam tumpang bernaung dan berlindung diri, sama ada penaung itu ahli kitab seperti Najasyi. Patut diterangkan akhirnya ialah memeluk agama Islam. Apa ni? Patut diterangkan akhirnya. Dan akhirnya ia telah memeluk agama Islam. Yang ini seperti mana riwayat Muslim, semasa kemangkatan Maharaja Najasyi, Rasulullah SAW telah menyampaikan berita sedih itu melalui sahabat baginda dan menyembah. Okey ni. Ini gaya bahasa dia ni pun gaya bahasa Indonesia ni. Dan menyembah yang gaib kat atasnya. Okey, mana kata diriwayatkan oleh Muslim bahawa tak kala mana berita kematian Raja Maharaja Najasyi ni, dia ni penganut agama Nasara Kristian. Ketika mana dia meninggal, dia mati, berita kematiannya telah sampai kepada baginda SAW. Maka dengan itu baginda SAW pun melaksanakan solat ghaib. Dan ada pendapat, ada riwayat mengatakan bahawa Raja Najasyi ini pun masuk Islam. Ada riwayat. Jadi nak cerita kat sini, riwayat Muslim melalui pengarang ni kata Rasulullah SAW melaksanakan solat ghaib kepada
Raja Najasyi, Allahu a'lam. Perlindungan boleh didapati dari orang-orang kafir seperti mana yang dilakukan oleh setengah-setengah orang Islam ketika mereka pulang dari Habsyah dan Taif jika keadaan memaksa. Perkara ini dibolehkan asalkan ia tidak menjejaskan dakwah Islamiah atau tergadai dan terombak, menterailah hukum-hukum Islam. Kalau tidak dapat disepenuhkan syarat-syarat ini, tidak dibenarkan orang Islam meminta pertolongan selain dari Islam. Dan sebagai dalilnya yang nyata ialah ketika Rasulullah dipujuk oleh beberapa saudaranya yang dipengaruhi oleh Quraisy supaya menghentikan kegiatan dakwahnya. Di kali itu juga Rasulullah meminta mengundurkan diri dan perlindungan beberapa saudara baginda. InsyaAllah tuan, tuan-tuan dan puan-puan Allah, boleh kita ambil kefahaman bahawa ke mana saja kita berhijrah atau di mana saja kita berada, asalkan kita boleh duduk mana-mana saja, asalkan kedudukan akidah kita tidak terjejas, kita boleh laksanakan, boleh laksanakan ibadah, boleh laksanakan puasa, solat, sedekah, semua boleh kita duduk di mana-mana saja, hatta di bawah negara naungannya orang bukan Islam pun tak boleh, kita boleh duduk asalkan kita boleh melaksanakan ibadah kita. Itu mana kata yang senang lah, pengertian yang senang. Boleh tuan-tuan eh? Boleh faham lah sikit. Kita belajar sikit-sikit sirah Nabiyyun. Ini maknanya kita belajar daripada kitab ni, dia punya sinopsis dia lah. Lepas satu proses, insyaAllah. InsyaAllah bab ni saya tangguh dulu dan saya nak sambung sikit lah bab kitab Arba'in Fi Usuluddin ni, insyaAllah. Itu bab masuk bab tasawuf sikit lah. Macam mana tasawuf ni adalah satu proses pencucian hati dan pembersihan hati, membersihkan hati-hati kita daripada segala macam karat-karat mazmumah lah, sifat-sifat yang hina kerja dalam hati kita ini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam ini menggariskan lah beberapa prinsip untuk kita amalkan lah, untuk kita mengambil ibrah, pengajaran lah, supaya dapat kita tangkis. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, insyaAllah lah, seperti mana yang kita lihat pada mutakhir zaman ini, kita hendaklah sentiasa melihat-lihat akan diri kita ini, akan pelaksanaan ibadah kita, tanggungjawab kita sebagai khalifah yang muka bumi ini, dan amanah-amanah yang disampaikan oleh Baginda SAW, macam mana kita dah laksanakan belum atau dah sampaikan belum. Dan jawapan dia, kita tengok apakah cerminan amalan kita itu, kita tengok masyarakat tu, setiap individu-individu dalam masyarakat itu, dalam keluarga itu adalah masyarakat-masyarakat. Cerminan kita tengok masyarakat tu. Kalau masyarakat itu, kita tengok huru-hara, kucak-kacik, kelang kabut dengan berbagai-bagai penyakit nyusul, itulah gambaran masyarakat tu. Dan apa-apa perkaitan perkara-perkara yang terkait dengan amal ibadat dia. Jadi mana kata kalau masyarakat itu kukuh benar-benar iman dan amalnya diserami dengan penuh, mana istiqamah dengan jalan yang betul, maknanya akan dapat melahirkan satu bentuk masyarakat yang rabbani lah, yang ada konsep-konsep ketuhanan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, insyaAllah kita singkap sikit apa yang telah kita bincangkan pada siri lepas, iaitu perkara yang kedua dan ketiganya. Perkara yang kedua yang mengatakan bahawa dalam engkau ini, kata-kata daripada Imam Al-Ghazali ya, saya bacakan daripada Imam Al-Ghazali punya ni, kitab ni. Perkara kedua, hendaklah yang pertama dia, itu berkaitan dengan wuduk. Macam mana wuduk boleh mencucikan jasad dan rohani kita. Yang keduanya, hendaklah engkau menjaga perkara-perkara sunat dalam solat dan amal-amal lahiriah, zikir dan tasbihnya. Itu kedua. Yang ketiganya, hendaknya engkau menjaga roh solat itu, yang ikhlas dan hadirnya hati dalam keseluruhan gerak solat. Maknanya, tak kala mana kita melakukan solat itu, hendaklah kita hadir dalam hati kita ini perkara-perkara yang terkait dengan segala gerak-geri hukum-hukum kauli dan fi'li dalam solat itu. Mana kata kalau kita leka dan lalai melakukan solat itu, tidaklah terhasilnya, tidak ada natijahnya solat itu, boleh mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Takkan berlaku macam itulah. Sebab apa kita solat?
dengan solat yang larok, solat yang lalai, solat yang tidak menepati hukum-hukum syarak dia seperti yang digariskan ujati Islam ni. Hati pada saat itu mengikuti makna-maknanya. Makna kata setiap kata dalam solat itu Allahu Akbar, dia hatinya hadir Allah yang Maha Besar. Makna kata gugur segala apa yang lebih besar daripada dalam kehidupan di dunia ini. Apa-apa sajalah yang besar, kereta besar, rumah besar, orang besar, duit besar, semua gugur. Hatinya besar, bangga, semua gugur. Ha, tumpuan tujuan dia tu solat tu Allahu Akbar tu hanya pada Allah saja yang Maha Besar. Sehingga engkau tidak sujud dan rukuk kecuali hatimu khusyuk dan tunduk sesuai dengan lahirmu. Mana kata dia tunduk, rukuk dan khusyuk itu dia menyedari bahawa dia seorang hamba Allah. Sisi hinanya di sisi Allah Taala itu mengetahui akan kejadiannya daripada asal usul kejadian daripada tanah, dan di atas dunia, atas dunia ini pun lahirnya daripada setitis air mani yang duduknya tempat yang kotor, dan lahirlah ia menjadi seorang bayi, lepas tu kanak-kanak, remaja, dan tiba masa dewasanya telah menjadi kuat, maka lupalah akan dia kepada siapa pencipta dia. Maka berlakulah ia dengan adalah semua riak takburnya, bermacam-macam penyakit lah, mazmumah. Maka hendaklah ia ketika mana solat itu sedar akan perkara-perkara itu. Janganlah engkau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, melainkan hatimu penuh dengan rasa syukur dan nikmatnya kepadamu, bergembira dan puas hati dengannya. Dalamlah maknanya. Ini perkara ketiga itu. Garis apa? Perkara yang ketiga dalam proses prinsip yang pertama itu. Janganlah engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, melainkan engkau merasakan akan ketidakupayaan dan kelemahanmu, dan bahawa engkau maupun orang lain tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap segala sesuatu. Ini mana kata tak kalau ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada dia sajalah kita mohon pertolongan, kan? Tapi hati kita leka dan lalai mengenai dengan perkara yang sebelumnya berlaku, bahawa kita perlukan pertolongan kepada orang lain. Padahal tujuan hati kita tu sampai ke tak sampai level tu. Makam yang dikatakan Allah sajalah tempat kita mohon pertolongan, sampai ke tak sampai. Perkara-perkara macam ni lah kita semak kembali dalam diri kita ini. Baik, kita masuk sikit pada prinsip yang kedua, tuan. Pada prinsip kedua iaitu sedekah dan zakat. Tadi mula-mula prinsip pertama ni penyucian, kebersihan dimulakan dengan wuduk kita, dengan hadirnya hati kita dalam solat. Prinsip pertama. Kali ni kita dah bincang lepas tu, kan? Kita usik-usik sikit mengingat kita semula lah. Prinsip kedua itu zakat, sedekah dan zakat. Allah SWT berfirman perumpamaan ini, nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang, orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 pohon. Pada tiap-tiap pohon ada 100 biji. Allah melipat gandakan segala bagi siapa yang dikenaki. Ini dalil bagi orang menginfakkan harta dia ke jalan Allah, Allah akan melipat gandakan segala infak dia tu, sedekah jariah dia tu. Rasulullah SAW bersabda, binasalah kebanyakan orang kecuali orang-orang yang memandang hartanya demikian dan demikian. Ketahuilah bahawa menginfakkan harta di jalan kebaikan merupakan salah satu rukun agama, rahsia bebanan kewajipan terhadap harta adalah kerana ia berhubungan dengan hal negara dan masyarakat, mengisi keperluan dan kekurangan. Pengarang menekankan sangat bahawa konsep sedekah dan zakat ini adalah tunjang kepada agama Islam, iaitu mulakan zakat, zakat sedekah, masuklah zakat fitrah, zakat tanaman, zakat apa semua, zakatlah sedekah tu.
Sesungguhnya harta itu disukai oleh setiap orang, padahal mereka diperintahkan untuk mencintai Allah serta menyerukan cinta kepada keimanan. Maka penyerahan harta dijadikan ukuran kecintaan mereka dan ujian terhadap kebenaran pengakuan mereka. Nah, ini pengarang cuba membezakan di antara kecintaan yang dikatakan kecintaan kita kepada Allah Taala dengan kecintaan harta benda. Diujinya kita bahawa dia tengok kita nak sedekah ni macam mana keadaan cinta kita kepada harta benda dan cinta kita kepada Allah Taala. Maka dikatakan bahawa kalau kita benar-benar cinta 200%, 300% atau 1000% kepada Allah Taala, maka langsung dia tak berkira langsung apa-apa yang diinfakkan, apa-apa yang disedekahkan itu. Tidak macam kita ni, orang-orang awam, kalau kita nak bersedekah pun kita pilih-pilih kasih. Kalau saudara kita bagi lebih, kalau orang lain bagi kurang, kalau yang bukan Islam tu langsunglah tak payah kan, ini aku bagi dia kan, dia buat kuil dengan orang Islam. Macam itulah keadaannya kita. Maknanya kita iman kita tu tak stable, tak stabil lagi lah, tak kukuh lagi lah. Kalau nak sedekah tu kita tengok yang kundang ke, yang biru ke, yang hijau ke, yang biru yang kecil sekali tu ke, mana dalam duk sini lagi dia bagi hang sebab nak bajet yang lain ada. Macam tu. Tapi bagi orang hati yang yakin, yang mantap kepada pertolongan Allah Ta'ala, seperti mana yang diucapkan tadi, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tak ada ragu-ragu lagi lah. Tak ada maknanya harta benda dunia ni melainkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya segala yang disukai semuanya akan diserahkan demi yang paling dicintainya oleh dalam hatinya. Bagi orang-orang yang mantap imannya, maka apa yang paling disuka tu dia bagikannya. Tak macam kita ni, kita ni kuih yang dah tak larat nak makan lagi dah, atau yang lebih-lebih baru kita bagi nak orang yang baru masak tu kita makan dulu. Macam tu juga makanan-makanan lebih-lebih tu bagi pada orang. Contoh dia bulan puasa kan, yang dah tak laku tu kan, melambat-lambat dekat masjid. Konon-kononnya dia bagi untuk orang makan tu nak apalah, nak murai-murai. Dekat sini pengarang cuba berhujah nak melihat tahap kecintaan dia kepada iman Allah dan Rasul tu melalui sedekah jariah itu. Dalam hal ini manusia terbagi kepada tiga tingkatan. Yang pertamanya golongan yang kuat, mereka adalah orang-orang yang menafkahkan semua yang dimilikinya serta tidak menyimpan sesuatu pun untuk diri mereka sendiri. Macam tuan-tuan dan puan-puan, Allah boleh tak kita sampai tahap ni? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah subhanahu, insya-Allah. Yang ini kitab ni saya ambil daripada ni Pondok Rasah, saya ambil ke sana, saya sampaikan sinilah. Bukan saya baca-baca sendiri, sampailah. Golongan yang pertama, golongan yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan semua yang dimilikinya serta tidak menyimpan sesuatu pun untuk diri mereka sendiri. Mereka telah membuktikan janjinya kepada Allah, iaitu kecintaan. Ini Allah dan Rasul untuk kecintaan sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat mempersembahkan keseluruhan hartanya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, apa yang engkau sisakan untuk dirimu? Umar menjawab, ya sama seperti itu ya Rasulullah SAW, iaitu sama seperti yang diinfakkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perbezaan antara kamu dua sama seperti perbezaan antara perbuatan perkataan kamu dua. Dalam banyak riwayat lain mengatakan bahawa kehebatan para sahabat menginfakkan hartanya tidak, memang tak ada tandingannya lah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, daripada berhijrah mereka daripada Mekah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah dengan selas pinggang saja. Segala harta benda kekayaan ditinggalkan di Mekah. Dan di Madinah, dalam banyak riwayat mengatakan bahawa kehebatan Abdul Rahman bin Auf adalah seorang saudagar yang begitu kaya raya kan, macam mana kehebatan dia menginfakkan seluruh hartanya kepada agama Islam. Banyaklah kita dengar tuan-tuan dan puan-puan Allah, banyaklah kisah-kisah yang tuan-tuan pun sendiri tahu bahawa kehebatan para sahabat ini menginfakkan harta dia. Di mana mereka wafat, mereka tidak meninggalkan sebarang harta seperti mana sekarang ni lah. Orang zaman moden, mutakhir zaman ni, kalau meninggal kita dengar harta dia memang juta-juta, bilion-bilion kan. Ini peringkat pertama. Dalam satu riwayat lain mengatakan bahawa tak kala mana Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq,
Abu Bakar As-Siddiq ni menginfak seluruh hartanya, maka dia tanya, apa yang kamu tinggal lagi Abu Bakar? Allah dan Rasulnya lah, seperti yang mana kita bincang tadi. Dan Rasulullah ni bersabda, kata, jika dibandingkan keimanan keseluruhan orang Islam ni dibandingkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu, maka iman Abu Bakar As-Siddiq lagi berat. Iman Abu Bakar As-Siddiq lagi berat daripada iman keseluruhan orang Islam tu. Terlalu hebat. Yang keduanya ialah golongan pertengahan. Tadi golongan yang kuat. Golongan pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mengosongkan tangan dari harta dengan cara sekaligus. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mengosongkan tangan dari harta dengan cara sekaligus. Akan tetapi mereka menahannya bukan untuk dinikmati, melainkan untuk diinfak pada saat diperlukan. Mereka merasa cukup untuk diri mereka dengan sesuatu yang menguatkan diri untuk menjalankan ibadah. Bila mana datang orang yang memerlukan, mereka segera menutup kefakirannya dan keperluannya serta tidak membatasi dengan jumlah zakat wajib. Tujuan mereka yang jelas dalam menahan harta adalah menyisihkannya untuk menyelesaikan keperluan-keperluan. Ini peringkat kedua, tuan-tuan. Peringkat kedua, ini golongan pertengahan dalam kategori orang yang macam mana keadaan dia, dia bersedekah. Pada peringkat ini, pengkaria mengenengahkan bahawa ada orang yang dia nak bersedekah tapi dia simpan untuk dia sikit lah. Dia tak bagi semua, dia simpan untuk keperluan dia sikit. Tak kala mana orang memerlukan, dia pun membagikannya. Golongan yang ketiga, golongan yang lemah, iaitu orang-orang yang membataskan diri hanya pada menunaikan zakat yang wajib. Mereka tidak menambah dan menguranginya. Ini adalah tingkatan mereka. Seseorang itu mengeluarkan harta sebanding dengan kecintaannya kepada Allah. Aku tidak melihatmu mampu pada tingkat golongan pertama dan kedua. Akan tetapi bersungguh-sungguhlah sehingga dapat melampaui golongan ketiga sampai akhir tingkatan orang-orang yang pertengahan. Tambahilah di samping zakat yang wajib walaupun dengan suatu yang sedikit, sebabnya dengan hanya menunaikan zakat wajib adalah termasuk orang-orang yang kedekut. Allah SWT berfirman, jika dia meminta harta kepadamu lalu mendesakmu kamu supaya memberikan semuanya, nescaya kamu akan kedekut. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk bersedekah setiap waktu dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu lain sewajibnya, walaupun dengan sepotong roti, sehingga dengan itu engkau dapat naik dari kedudukan orang-orang yang kedekut. Bila engkau tidak memiliki sesuatu, maka sesungguhnya tidak semua sedekah harus dengan harta. Akan tetapi dengan kata-kata yang baik, menolong keperluan orang lain, menziarahi orang sakit dan menghantarkan jenazah untuk juga merupakan sedekah. Dan intinya engkau mencurahkan sesuatu yang mampu engkau lakukan, baik dari segi kedudukan jiwa maupun perkataan, untuk melegakan hati seorang Muslim. Semua itu dicatat sebagai sedekah bagimu. Peliharilah zakat, solat dan sedekahmu dalam lima hal. Pada peringkat ketiga ini, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa hanya antara golongan yang paling lemah sekali dalam melaksanakan tanggungjawab sedekah atau zakat. Orang peringkat ini ia berkira-kira sangat dalam mengeluarkan hartanya. Namun apa katanya, ialah kalau kita tak mampu nak bersedekah duit, contohnya kita boleh bersedekah dalam bentuk-bentuk yang lain, tenaga kita ke, atau bentuk ziarah ke, walaupun apa saja makanan yang kita ada sedikit bersedekahkan. Namun kewajipan pelaksanaan sedekah itu tidaklah sehebat mana seperti mana golongan pertama dan yang kedua tadi itu. Dalam kitab hikam, Nabi Isa AS mengatakan bahawa kalau seorang itu dia menuntut hak dia, dia tuntut hak dia, ini hak aku ni, contoh dia apa-apa pun dah tuntutannya, ini hak aku ni, memang dia punya ni, dia tuntut, sudah memadai dikatakan bahawa orang ini kedekut, dia menuntut ia sangat, tak kira lah apa benda dia tuntut, tanah ke duit ke apa ke, kan dia ini hak dia minta.
sudah memadai, memadai mengatakan bahawa ia kedekut. Ini bab tasawuf lah. Kalau hati orang yang berlapang dada tu kan, tak kisahlah, sedekah je kan. Ini orang yang first class lah, yang baik sangat lah. Sama lah macam nilai yang tadi, kita beli makanan kan, kita tak biar makan baru nak bagi orang second class ni kan. Kalau betul-betul yang jujur ikhlas kan, betul-betul menepati syarak tu kan, masa dia masak tu kan, dipastikan orang tu dapat makan dulu. Yang baik tu bagi orang tu, ataupun benda yang dia sayang tu dia bagi pada orang. Ini first class punya, tak bagi tahu orang lagi tu, diam saja. Hati dia dengan Allah dan Rasul saja. Maknanya pelaksanaan hukum syarak tu dah memang baik sangatlah. Berbanding dengan orang melaksanakan hak agama tu, hak syarak tu, bersedekah zakat apa semua, tapi menceritakan kepada orang lain hebatnya dia. Tapi kita ni yang tak berada di luar ni, jangan kita menghukum, kita tak boleh menghukum mengatakan bahawa dia ni menunjuk-nunjuk, dia ni takbur, dia tak boleh, dia diam sajalah kan? Tapi nak berbincang dalam hal tasawuf ni, bahawa itu dia penilaian dia. Nah, kalau kita nak bersedekah tu, bersedekah dengan penuh hati, jujur ikhlas, tak payah nak bagi kepada orang lain. Dan kita tengok kalau orang tu melakukan sesuatu, kita tengok macam nak ada riak, kita diam sajalah. Kita tengok ada sifat-sifat mazumah dalam orang tu dalam melaksanakan sedekah jariah atau kebaikan, kita diam. Jangan kita menghukum bahawa kau ni menunjuk, tak boleh cakap macam tu. Kita tak tahu yang tersurat dan tersirat tu, Allah saja yang mengetahui. Kita tak boleh menghukum orang. Yang masalahnya mutakhir zaman ni, kita suka menghukum orang. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang tak betul. Dia seorang saja yang betul. Benda ni macam ni kita elakkan. Kalau kita belajar fiqah tasawuf, dapat kita menghadam kepada benda, dapat kita singkirkan perkara-perkara yang tak baik ni dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan minta Allah Ta'ala, insyaAllah saya tanggungkanlah bab ni, sebab ni panjang lagi lah. Dia memerlukan satu sesi lagi ni, panjang lagi. Jadi mana kata semua itu sedekah dan jariat, sedekah, zakat, apa sajalah infak daripada berupa wang ringgit ke, harta benda ke, apa sajalah kudrat dia ke, semuanya akan dicatat, akan dicatat dalam lima hal mengikut pengarang ni. Saya singkap satu dia, satu saya ambil rahsia. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu telah bincang sikit-sikit tadi lah. Maknanya semua sedekah jariah ni, kita tengok penilaian dalam lima hal ni, lima hal ni. Nanti kita sambung lagi bulan minggu depan, insyaAllah. Sikit-sikit tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, kadang-kadang dalam kaedah kita mencari ilmu ni, kena banyak bersabar. Banyak bersabar. Pengalaman saya belajar, kadang-kadang ya Allah, tak ada apa pun kita belajar, kita tahu apa yang dia mengajar ni. Sebenarnya itu bukan kemampuan kita nak memahami, itu bukan kita, Allah yang campak pada hati kita. Kalau kita belajar pernah jujur dan ikhlas untuk nak mencari ilmu Allah, insyaAllah. Tapi kalau kita belajar mencari ilmu ni, lepas tu kita nak merasakan diri kita ni bahawa kita berilmu, tak jadi. Kita belajar dalam keadaan kita jadi hamba Allah Ta'ala, serba fakir, serba kekurangan. Contoh dia, contoh ada orang belajar supaya dapat digelaran sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang mengatakan dia ustaz, sebagai orang mengatakan dia bahawa guru, sebagai orang mengatakan dia itu sebagai orang yang hebat, kan? Itu dapatlah, tapi kedudukan di sisi Allah Ta'ala tu tak terjamin lagi lah. Sebab ada sifat-sifat mazumah dalam ni. Maknanya kata kalau kita nak belajar sikit ilmu ni, kena bersabar banyak-banyak. Macam tu juga lu saya belajar dengan Allah, Allah Allah yarham Datuk Murtada rahimahullah tu kan. Cuma dengar dia bercakap kan, dia marah-marah, sabarlah. Kadang-kadang malu cakap, kau ni belajar tak ada buku ni, mana pergi? Kau suka belajar, datang dengan buku, dengan kitab, tak ada kau balik. Kadang-kadang terasa tercabar, tapi sabar, tunggu. Ramai yang tunggu tu. Tu belajar macam ni, kena sabar banyak-banyak. Hati tu bengkak, dia kena sound depan orang. Kalau nak tidur, mengambus balik, dia kata. Allahu Akbar. Macam mana tu? Macam tu juga Dr. Syuhada. Mengajar kat Pondok Rasa kan. Kalau nak tidur, berdiri, kata. Semua tak ada tidur. Tapi dengan anak murid dia lah. Tapi tembakan dia tu kepada yang hadir semua. Itu disiplin belajar, cari ilmu. Tak katalah tuan-tuan dan puan-puan Allah. Kata, mencari ilmu ni kadang-kadang kita tengok. Orang dulu memang terlalu hebat. Yang mencari ilmu, belajar dan mengajar ni bukan kata makan setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Makan 20 tahun, 30 tahun. Dia mencari ilmu je. Kita ni sekadar yang mampu lah. Kan? Alhamdulillah di masjidnya pun banyaklah siri-siri kuliah pada setiap minggu ada saja kan. Kita je lah sabar nak sabar.
sabar tak sabar kita nak meraih ilmu tu. Sebab kefahaman tu Allah saja campakkan. Allahu a'lam. Mohon maaf lah tuan-tuan, rahmat Allah. Sekarang yang mampu sampaikan yang baik itu daripada Allah Taala lah. Yang sebeku karangan tu daripada diri saya ni, fakir ni lah, seperti manusia biasa. Sekarang mampu saya laksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai seorang bertanggungjawab lah untuk dalam ahli karyah, untuk menyampaikan ilmu tu saya laksanakan lah segala yang mampu ni. Selebihnya tak dapat nolong ni, kita bersama-sama lah faham. Tuan-tuan dan perempuan pun daripada latar belakang akademi dan berilmu juga kan, mana kita bincang-bincang dapat mensyarahkan lagi, dapat kita menghadam mensyarahkan untuk diri kita, ahli keluarga kita ni, ku anfusikum wa ahlikum nara kan, dapat label tu pun jadilah pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka insyaAllah. Allahu'alam. InsyaAllah kita tangguh kuliah kita ni dengan tasbih kifarah dan surah al-asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Segala kemuliaan dan puji-pujian bagi-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Agung, Tuhan yang kami sembah dan kami sujud salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta persahabatnya, keluarga serta persahabatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tunduk dan kami sujud kepada-Mu ya Allah. Tiada daya kekuatan kami ya Allah, kami melainkan kami mohon kepada pertolongan kepada-Mu ya Allah, agar kami dikurniakan kekuatan, kesungguhan, istiqamah ya Allah, kebijaksanaan dan kepintaran ya Allah, kesihatan tubuh badan ya Allah, dan kesempurnaan kami dalam kami melaksanakan tanggungjawab kami sebagai khalifah di muka bumi ini ya Allah, dan beribadat kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kami kepada ya Allah, kau sinar terang hati kami ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebenarnya ya Allah, sinari hati kami ya Allah dengan cahaya keimanan dan ketakwaannya, petunjuk dan jelas jalan, petunjuk dan hidayah jalan lurus yang benar seperti yang mana kau kudan kepada mereka yang kau berkati dan redai ya Allah. Sinari hati kami yang iman takwa ya Allah, serta ilmu ketahuan yang benar ya Allah. Allah maktim lana bisul khatimah wa la taktim alaina ya Allah bisul khatimah, kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, kedua ibu dan kami ya Allah telah melalui sama ada hidup ataupun yang telah melalui kami ya Allah kembali kepada-Mu ya Allah, anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, sama ada kecil atau besar, sama ada sebelum dan selepasnya, sama ada kami sengaja atau sengajakan ya Allah, sama ada yang nyata atau sembunyi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Terima kasih.